بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حاضرين للحضرات إن غراماته سبحانه وتعالى كتاب جديد حسنا كتاب ما زال كتاب الصلاة باب قول الله تعالى باب تنكر من الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. جنجد كان له دري مقام ابراهيم سباقي ثم صلات. يا. الامام البخاري رحمه الله بركاته قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للأمره. dari Amr bin Dinar beliau berkata kami bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang yang dia tawaf di Ka'bah dalam rangka umrah walam yatuf baina Safa wal Marwah namun dia tidak sa'i ayat timra'atahu apakah dia boleh menggauli istrinya meskipun belum sa'i faqala maka Ibnu Umar menjawab qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an nabi sallallahu alaihi wasallam datang Maka Nabi pun tawaf tujuh putaran wa sallallahu khalfal maqami raka'ataini kemudian Nabi solat di belakang makam Ibrahim dua rakaat wa tawafa baina Safa wal Marwati kemudian Nabi sa'i antara Safa dan Marwa tentunya tujuh kali wa qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah maka sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian ada teladan yang baik Al Imam Bukhari berkata wa sa'alna Jabir atau Amr bin Inar berkata, "Wa Jabir bin Abdullah dan kami pun bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa qala la hatta yatufa baina Safa wal Marwah." Ya, janganlah dia mendekati istrinya sampai dia tawaf atau dia sa'i antara sofa dan Al Marwah. Hadirin dan hadirat yang subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan tentang apakah seorang kalau Solat harus persis di belakang makam Ibrahim atau tidak harus ya jawabannya kalau seorang setelah soaf setelah toaf sunnahnya dia solat persis di belakang makam Ibrahim ya tetapi kalau tidak persis juga tidak mengapa berdasarkan dalil-dalil ya, yang ada dan juga asar para sahabat tidak harus mesti di belakang makam Ibrahim tapi sunnahnya demikian Nabi SAW habis uh, toaf beliau solat di belakang makam Ibrahim Hal ini kenapa? Karena makam Ibrahim, makam Ibrahim ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwasanya dan ini yang dirajikan oleh Ibn Hajar rahimahullah taala bahwasanya makam Ibrahim adalah tempatnya seperti sekarang, seperti sekarang yaitu berjarak dari dari Ka'bah. Kemudian pernah terjadi banjir, ya sehingga makam Ibrahim terbawa kemudian terjauhkan dari Ka'bah. Akhirnya supaya dia tidak terkena banjir lagi dan hilang dari Masjidil Haram, maka diikatkanlah, ditempelkan di dinding Ka'bah, diikatkan di dinding Ka'bah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka makam Ibrahim dikembalikan lagi pada posisi mula yang seperti sekarang ini, seperti sekarang ini. Ini pendapat yang dirojikan oleh Ibn Hajar dan Fathul Bari. Adapun Ibn Kathir rahimahullah taala, beliau berpendapat yang lain. Beliau mengatakan bahwasanya makam Ibrahim asalnya nempel di Ka'bah karena makam Ibrahim adalah lokasi Ibrahim berdiri. Makrom artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat apa? Tempat Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah, membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Wa ithyar fa Ibrahimu al kawaida min al baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna inna kanta samiul alim. Tatkala Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, itu membangun dengan menumpukan batu sehingga Ka'bah pun menjadi tinggi. Tatkala Ka'bah Ka semakin tinggi Ibrahim tidak bisa meletakkan di atas maka dia mendatangkan batu untuk di sebagai pijakan berdiri maka Ismail alaihissalam Mengoferkan batu kepada Ibrahim kepada Ibrahim susun tentunya kata Ibn Kathir bahwasanya makhluk Ibrahim terus berjalan karena posisi ini ya, kemudian seperti tangga lah tangga dipindahkan 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 sampai kembali lagi ke tempat semula dan tentunya Logikanya juga bosnya tangga tersebut atau pijakan tersebut harusnya nempel ya. Karena kalau jauh berarti Ibrahim lempar. Dan tidak ya. Tidak melempar tapi dia memang menyusun berarti logikanya harus dekat dengan apa? Dengan Ka'bah. Dan demikianlah lokasi makam Ibrahim nempel dengan Ka'bah sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar melihat bahwasanya makam Ibrahim menghalangi orang salat. Orang mau tawaf akhirnya dia belok sedikit. Setiap tawaf dia belok sedikit. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memundurkan makam Ibrahim kepada posisi yang ada sekarang ya. ya karena posisi makam Ibrahim juga berubah ya dari dulunya nempel kemudian dipindahkan maka ini semakin menguatkan bahwasanya salat di belakang makam Ibrahim tidak harus persis di belakangnya tapi kalau bisa maka itu yang sunnah namun kenyataan sekarang yang ada kalau kita ingin umrah maka sulit persis di belakang makam Ibrahim sulit karena orang ramai di situ ya maka terkadang kita agak ke kanan sedikit, terkadang ke kiri sedikit, terkadang di belakang sedikit. Dan kalau memang sempit dan padat, dimanapun di Masjid Haram tidak jadi masalah. Bahkan sebenarnya mengatakan meskipun di luar Masjid Haram, tidak mengapa. Yang penting dua rakaat setelah tawaf. Yang penting dua rakaat setelah tawaf dan sholat. Di belakang makam Ibrahim, disunahkan setiap kali tawaf. Baik tawaf sunnah, baik tawaf umrah, baik tawaf haji atau tawaf al-ifadah, baik tawaf wada. Semua tawaf, dikulli tawafin rakaatan. Setiap kali tawaf disunahkan salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Namun hanya sunnah seandainya tidak di belakang makam Ibrahim persis juga tidak mengapa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al Imam Al Bukhari membawakan hadis tentang Ibnu Umar dari Amr bin Dinar rahimahullahu taala. Beliau bertanya kepada Ibnu Umar ya, bahwasanya seorang setelah tawaf dia umrah. Umrah itu kan E, rukunnya ada ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Adapun halak itu wajib, bukan merupakan rukun, ya. E, nah bagaimana jika seorang dia setelah tawaf dia belum sa'i kemudian dia menggauli istrinya? Dan setelah menggauli istrinya dia mandi, dia lanjutkan sa'i atau dia lanjutkan sa'i setelah menggauli istrinya? Apakah umrohnya sah? Maka Ibnu Umar menjawab bahwasanya nabi dahulu waktu umrah nabi datang nabi tawaf nabi sa'i baru kemudian uh, selesai ya jadi nabi tidak menggauli istrinya di antara tawaf dan apa sa'i dan sungguh pada diri nabi sudah ada contoh yang baik. Kemudian mereka bertanya lagi kepada Jabir bin Abdullah sahabat yang lain. Jadi Jabir bin Abdullah uh, Ibnu Umar sahabat-sahabat junior ya. Jabir ditanya tentang hal tersebut maka Jabir menjawab la yaqrabannaha hatta fa baina safa wal marwa tidak boleh sang lelaki mendekati istrinya menggauli istrinya sampai dia sa'i sampai dia sa'i jadi melaksanakan dulu rukun umrah tawaf sa'i baru kemudian boleh menggauli istrinya dari sini ada khilaf di kalangan para ulama secara dua pendapat apakah boleh menggauli istri setelah sa'i sebelum mencukur sebelum tahallul sebelum gundul Ataukah harus hanya boleh menggauli istri setelah menggondol. ada dua pendapat di kalangan para ulama yang lebih hati-hati dan pendapat yang muktamad dalam oleh jumur ulama bahwasanya seorang tidak menggauli istrinya kecuali setelah selesai umrahnya tawaf dulu sa'i dulu baru cukur apa cukur rambut ya tapi perkaranya ringan bagi sebenarnya mengatakan tidak mengapa tawaf sa'i gauli istri cukur rambut belakangan oke okay oke -okay saja <laughs> pendapat sebagian ulama bagi pendapat yang mengatakan tidak boleh seandainya dia menggauli istrinya setelah sa'i maka umrohnya sah tapi dia harus bayar dam karena dia melanggar ya karena dia melanggar beda kalau dia menggauli istrinya sebelum sa'i maka batal apa umrohnya paham atau tidak paham nanya <laughs> saya ulangi kalau orang menggauli istrinya tatkala melaksanakan umroh setelah tawaf dia gauli istrinya umrohnya batal atau tidak batal tapi kalau dia menggauli istrinya setelah sa'i batal atau tidak tidak ada khilaf ada yang mengatakan tidak ada masalah ada yang mengatakan bermasalah tapi harus bayar dam karena dia menggauli sebelum mencukur kepalanya. Allah alam bisawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 397, Al Imam Al Bukhari berkata, rahimahullah taala qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Saifin qala sami'tu qala berkata Mujahid utia Ibnu Umar faqila lahu ada orang datang kepada Ibn Umar Kemudian ditanyakan kepadanya Hadha Rasulullah SAW dah khalal Ka'bah Maka dikatakan kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW telah masuk Ka'bah Pokoknya Ibn Umar Fa'akbaltu Maka aku pun menuju ke Ka'bah Wa Alaihi Wasallam kharaja Dan Nabi ternyata sudah keluar dari Ka'bah Wa ajidu bilalan qa'iman bainal babaini Dan aku dapati jadi Nabi masuk Kita kan tahu Ka'bah Ka'bah di sini rukun Hajar Aswad ya di sini pintu Ka'bah ya pintu Ka'bah setelah itu baru kemudian eh, rukun apa namanya Syamiyain baru kemudian rukun Yamani baru kemudian rukun Hajar Aswad ya. Jadi Nabi masuk ke dalam Ka'bah kemudian Nabi salat kemudian Ibnu Umar menuju kepada Nabi Nabi sudah keluar waktu Nabi keluar Wa ajidu bilalan qaiman bainal babaini. Aku dapati Bilal sedang berdiri di atas di depan pintu Ka'bah, yaitu maksudnya dua daun pintu Ka'bah. Ya. Karena Ka'bah di zaman Nabi pintunya cuma apa? Satu. Fasaltu Bilalan, aku bertanya kepada Bilal, "Fakultu asalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam Ka'bah? Qala na'am. Ya, kata Bilal, "Iya." raq'ataini baina sariyataini allataini ala yasarika idza dakhalta yaitu beliau salat dalam Ka'bah di antara dua tiang yang kalau kau masuk Ka'bah sebelah kirimu saya juga belum pernah masuk Ka'bah ya tetapi dalam hadis ini menunjukkan kalau kita masuk Ka'bah masuk sebelah kiri kita ada dua tiang nabi salat di antara dua tiang tersebut menghadap dinding Ka'bah sebelah kiri Ya kalau kita dari pintu maka sebelah kiri Nabi menghadap. Tsumma kharaja fa shalla fi wajhi al-Ka'bati Kemudian Rasulullah SAW keluar. Kemudian Rasulullah SAW alaihi salat lagi menghadap ke pintu Ka'bah dua rakaat. Jadi dalam Ka'bah Nabi menghadap kiri, faham? Tu so, Nabi keluar Nabi menghadap begini. Jadi dalam Ka'bah Nabi menghadap begini, tapi dalam Ka'bah tatkala Nabi keluar Nabi menghadap begini. Faham? Baik. Ini yang Disebutkan dalam e, hadis ini, ya, ini menguatkan bahwasanya sholat tidak harus menghadap makom. Ibrahim menghadap ya, Ka'bah bagian mana saja, maka sholat itu apa? sah ya? Karena syarat sholat ya, baik sholat setelah tawaf atau yang lainnya adalah menghadap Ka'bah, bukan menghadap makom apa Ibrahim. Tapi kalau setelah tawaf disunahkan menghadap makom, Ibrahim yang sekaligus menghadap Ka'bah ya. tetapi hukumnya sunnah dan tidak tidak wajib. Ini dalil bahwasanya seorang kalau dalam Ka'bah maka dia boleh solat menghadap mana saja. Ini misalnya Ka'bah dia masuk dia menghadap sana boleh, menghadap kanan boleh, menghadap kiri boleh, menghadap belakang boleh. Faham? Sebenarnya mengatakan dengan syarat dia menghadap bagian daripada Ka'bah, yaitu misalnya dari batu Ka'bah. Dia menghadap bagian dari batu Ka'bah. Nah khilaf bagaimana kalau menghadap pintu Langsung menghadap pintu Ka'bah Sementara pintu Ka'bah Lobang ya, tidak ada batunya ya, ini Ada khilaf Baik e, Bagaimana dengan orang yang sholat di Hijir Ismail Nanti untuk Hijir Ismail Ini Ka'bah ya. Ini Hajar Aswad. Al Hajar Al Aswad. Kemudian sini ada pintu. pintu Ka'bah. Ini rukun Yamani. Taib, Hajar Ismail di mana? Di sini kan? Hajar Ismail. Al Hijr. Orang menamakan Hajar Ismail dan itu salah. Mereka mengatakan namanya Hejar Ismail karena Nabi Ismail dikuburkan dalam sini dan tidak ada dalilnya. Maka yang benar namanya datang dalam hadis-hadis semuanya namanya Al-Hijr. Tidak ada namanya Hijr Ismail. Kalau Makom Ibrahim benar sejak zaman Nabi sudah disebut dengan Makom Ibrahim karena tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Adapun Hijr maka ini yang benar adalah daerah batasan dulu Ka'bah sampai di sini. Dulu Ka'bah luasnya sampai di sini hanya saja orang-orang musyrikin tatkala membangun Ka'bah mereka kekurangan biaya sehingga mereka bangun Ka'bah cuma separoh. Sehingga kalau ada orang sholat dalam sini, berarti dia sholat dalam Ka'bah. Ka kalau antum tidak bisa sholat masuk lewat sini, dalam Ka'bah, antum lewat sini aja. Ya, berarti antum juga sholat dalam Ka'bah. Karena kalau antum masuk lewat sini, antum harus jadi presiden. Baru bisa masuk lewat sini. Tapi kalau antum cuma tinggal di Jakarta Utara, ya, antum lewat sini masuknya. Maksudnya lewat sini. Ya. Nah, tatkala kita sudah tiba di sini, bolehkah kita sholat menghadap sini? Kalau dalam sini boleh kemana mana Kalau antum posisi dalam sini, boleh menghadap sini, boleh menghadap sini, boleh menghadap sini, boleh menghadap sini. Boleh menghadap sini. Karena semuanya berarti antum menghadap Ka'bah. Nah, kalau antum di sini bukankah ini dulu bagian Ka'bah? Hijr termasuk bagian Ka'bah bukan? Bagian Ka'bah. Bolehkah menghadap sini? Ada khilaf di kalangan para ulama Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Ya yang mengatakan boleh karena ini juga termasuk dalam Ka'bah meskipun tidak ada batunya ya anggap aja situ ada batunya dulu di situ ada batunya ya yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada yang dihadapi ya karena Hijr Ismail ini katanya bukan bagian Ka'bah tetapi dia di luar daripada Ka'bah harusnya agak dalam sedikit harus agak dalam sedikit ya jadi dinding Ka'bah tidak ada yang lebih hati-hati ya antum menghadap sinilah ya karena antum menghadap sini nanti semua orang jadi pusat perhatian. Ini orang Indonesia bahlul ya. Sinting Ka'bah <gifat> dia menghadap ke sini ya. Antum bisa viral nanti kalau menghadap sini. Jadi lebih baik menghadap mana? Sini. Meskipun khilaf Baik, <tik> kita lanjutkan. الامام البخاري بركاته قال حدثنا اسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج ان عطاء قال سمعت ابن عباس رياط بن ابي رباه بركاته اقوم ابن عباس رضي الله عنهما بركاته لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت داء في نواحيه كلها Tatkala Nabi saw masuk ke dalam Ka'bah, maka Nabi saw berdoa di seluruh sisi Ka'bah. Walam yusalli dan Rasulullah saw tidak solat hatta kharajaminhu sampai Rasulullah saw keluar dari Ka'bah. Fala makharaja raka rakaat ini fi kubulil kubul kubulil Ka'bah. Tatkala Nabi keluar dari Ka'bah, maka Nabi pun solat ke arah pintu Ka'bah. Ya. Wakola hadith dan ayat berkata inilah kiblat inilah kiblat ya e, para ulama membahas tentang hadis ini bahwasanya kalau seorang melihat Ka'bah maka harus kiblatnya melihat Ka'bah kiblatnya harus melihat apa Ka'bah Taib ada khilaf tentang hukum e, menghadap kiblat ya. Hukum solat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, seseorang melihat Ka'bah, melihat langsung, melihat langsung Ka'bah. Yang kedua, seseorang jauh dari Ka'bah dan tidak melihat langsung. Maka, yang mengatakan kalau seorang melihat langsung Ka'bah, maka ini ijma' sepakat bahwasanya harus menghadap Ka'bah. Yaitu artinya kiblatnya kiblatnya adalah apa namanya? zat Ka'bahnya, apa namanya? bangunan Ka'bahnya. Bangunan Ka'bahnya. Ini jelas ya. Makanya kalau orang di depan Ka'bah, jadi ya dia harus melihat apa? Sholat harus menghadap Ka'bah. Dia sholat harus menghadap Ka'bah. Dahulu di zaman dahulu, tatkala eh, orang sholat, ya, meskipun sah panjang di depan Ka'bah pun sahnya tidak memutar, tetap aja lurus. Imam di mana, jamaahnya lurus. Jadi tidak mengelilingi apa? Ka'bah. Sampai di masa Khalifah, saya lupa Khalifah siapa, apa Khalid al Qasri atau yang lainnya, nanti saya cek lagi kembali baru kemudian imamnya membuat saf kalau safnya panjang maka mengelilingi muter mengelilingi apa Ka'bah dahulu tidak dulu imamnya di mana jamaahnya di belakang semua lurus tidak harus mengelilingi apa Ka'bah ya tapi mungkin di zaman kemudian tatkala jamaah sangat banyak maka akhirnya setiap sholat jamaah mengelilingi apa Ka'bah Taib uh, ini hukumnya, kalau dia sholat melihat langsung Ka'bah, maka harus melihat Ka'bah. Tapi kalau tidak langsung melihat Ka'bah, seperti kita di Indonesia. Anda melihat Ka'bah langsung enggak? Enggak. Ya. Lihatnya di live, tapi kalau lihat langsung enggak. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Apa, apa, mana kiblat? Mana kiblatnya? Apa kiblatnya? Apa kiblatnya? Ada khilaf. Sebenarnya berpendapat, kiblatnya, adalah bangunan Ka'bah atau zatnya Ka'bah, bangunan atau zatnya Ka'bah. Yaitu tidak ada bedanya antara ini dengan ini, yaitu sama. Tidak ada bedanya. Tetap harus melihat ke bangunan Ka'bah semampu mungkin, semampu mungkin. Kalau tidak mampu ya luar cerita, tapi selama mampu dia harus menghadap bangunan Ka'bah dalam kurung selama mampu. Artinya apa? Ketika dia sholat dia benar-benar harus pakai kompas, dia harus benar-benar pakai e, HP misalnya atau kompas untuk arah mana dilihat ya harus HP-nya yang benar, aplikasinya yang benar ya. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghadap bangunan Ka'bah. Pendapat yang kedua, kiblatnya adalah jihatul Ka'bah, yaitu arah Ka'bah arah Ka'bah bukan tidak harus tidak harus tidak harus bangunan Ka'bahnya. Ini pendapat ya dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala diriwayatkan dari beliau kalau ada orang berusaha melihat kibah Ka'bah dengan melihat bintang-bintang tertentu Imam Ahmad larang tidak usah repot-repot seperti itu ya mau sholat oh Kaabah sana, bintang sebelah sini harus gini. Enggak. Yang penting arah arah kiblat, arah Kaabah, jihatul Kaabah. Kalau kita Indonesia, berarti barat selesai. Pokoknya antum sholat arah barat, mau miring kanan dikit, miring kiri dikit, Enggak usah repot-repot, Enggak -repot. harus pakai kompas. Coba dulu. Ini iPhone, Samsung ternyata beda sedikit tuh. Ini ada khilaf antara iPhone dengan apa? Samsung. Mana yang rajih? Pakai Huawei aplikasi kadang apa? Beda-beda ya. -beda. Intinya tidak harus persis. Yang penting arahnya sudah selesai dan itu saya dan pendapat ini lebih kuat. Ini pendapat yang lebih lebih kuat ya. Ya kalau kita baru bangun masjid baru ya berusaha pakai kompas biar nggak ada khilaf. Tapi kalau sudah ada masjid ya miring-miring dikit selama kemiringannya tidak sampai benar-benar e, signifikan maka tidak mengapa. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin Nabi SAW bersabda, ya. Idza ataitumul ghaita fala qiblata wala tastadbiruha walakin Kata Nabi SAW kepada penduduk Madinah, kalau kalian buang air, jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakangi kiblat. Jangan, jangan membelak, menghadap kiblat dan jangan belakangi apa? Kiblat, tetapi ke timur maupun ke ke barat. Selama masih ke arah timur atau ke barat, kenapa? Karena Uh, kiblatnya penduduk Madinah selatan. Berarti kalau buang air tidak boleh menghadap selatan, tidak boleh menghadap apa? Utara. Faham? Karena kiblatnya penduduk Madinah di mana? Selatan. Baik. Saya gambarkan. Jadi uh, ini Madinah. Ini Mekah. Ini utara. Ya. Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut. Maka Madinah, Ka'bahnya ke arah mana? Selatan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi apa? Kiblat. Akan tapi syariku au ribu, kata Nabi ke timur atau ke barat. Ke timur atau ke barat. Ya. Nah, selama seorang tatkala solat, Nabi tidak mengatakan berarti selama ke timur dan ke barat, ya. Selama antum tidak ke arah ke timur ke barat, berarti antum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat mufhum pada dari hadis ini kebalikannya berarti barang siapa yang menghadap timur dan barat berarti dia tidak sedang menghadap apa? kiblat. Paham? Nah, barat ini luas. Sini juga masih dikatakan menghadap timur, sini masih menghadap timur, sini masih menghadap barat, sini masih menghadap barat. Kalau kemiringan misalnya orang ke sini. Masih dikatakan menghadap barat atau tidak? Masih menghadap timur atau tidak? Timur masih. Sini juga masih menghadap timur masih. Tapi kalau dia sudah begini, ah ini sudah bukan menghadap timur lagi. Ini bukan apa? Bukan timur. Oleh karenanya jika kemiringan, kemiringan masih ini kan begini. Ya. Uh, kalau kemiringan, ke kemiringan ke arah kiblat, ini 0 derajat. Kalau begini berapa derajat? 45. Kalau begini? 90 ya. Selama masih kurang dari 45 Jadi jika kemiringan Jika kemiringan masih kurang kurang dari 45 derajat maka tidak mengapa maka tidak mengapa. Ini dalil pertama tadi ya, hadis walakin syariku au dari mafhum khulafahnya. Dalil ya. Yang pertama, yang kedua dalil yang pertama, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal masyriq wal maghrib qiblah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal masyriq wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat maksudnya bagi penduduk Madinah bagi penduduk Madinah Artinya selama antara timur dan barat berarti selatan selatan ya antara timur dan barat berarti apa selatan selama Anda tidak menghadap timur Anda tidak menghadap barat berarti Anda menghadap apa kiblat paham ini bagi penduduk Madinah. Selama anda tidak difonis menghadap timur atau tidak difonis menghadap barat, berarti anda masih menghadap apa? Kiblat ke arah selatan. Karena kata Nabi, bain al masyriq wal maghrib antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi kiblat ini luas. Antara timur dan apa? Dan barat luas. Oleh karena yang selama kemiringannya tidak sampai lebih dari 45 derajat, kalau misalnya ini kiblat selatan. Tapi kalau kita lebih dari 45 orang sudah bilang kita menghadap ke timur atau barat. Faham? Tapi masih kurang dari 45 cuma 30 derajat masih menghadap ke arah tersebut. Faham? Dan itu yang lebih kuat. Maka saya katakan pendapat ini lebih kuat dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan ini lebih lapang bagi bagi kaum muslimin, bagi kaum kaum muslimin. Oleh karenanya ya. Demikian juga logika juga kalau kita salat, Ka'bah ini kan ukurannya berapa ini? Ukuran Ka'bah. Panjangnya Taruhlah panjangnya misalnya berapa meter? Taruhlah, taruhlah. Taruhlah. Saya ingin tahu. Ada di sini kok. Ada yang tahu? Coba googling. Saya ada yang tahu enggak? Berapa panjang Ka'bah? Taruhlah berapalah? 20 meter misalnya. Taruhlah misalnya 30 meter. Taruhlah ya, kurang lebih dari ujung sini sampai di Hijr Ismail ya taruhlah. Maka jika seandainya seorang sholat di Masjid Nabawi, misalnya ini Masjid Nabawi. Kemudian imam menghadap Ka'bah. Tapi ini makmum. Makmum. Ini makmum. Taib. Makmum taruhlah 30 meter semuanya masih menghadap Ka'bah. Taib makmum yang di sini, yang sampai sini. Yang 2 kilo. menghadap Ka'bah? Yang menghadap Ka'bah, paham? Ka Dia tidak akan menghadap Ka'bah. Dan kita tahu kalau sudah sholat id di Masjid Nabawi itu panjang itu bisa satu kilo lebih, lebih mungkin kilo. Apa panjang apa? Panjang jamaah. Ya, dari ujung sana sampai ujung sana, kanan kiri panjang. Nah, kalau ditarik lurus garis lurus menuju Ka'bah, cuma 100 makmum pertama yang apa? menghadap Ka'bah. 101, 100 sebelahnya sudah menghadap samping Ka'bah ya. ya. karena tidak mencukupi zat Ka'bah. Oleh karenanya ini secara logika menunjukkan tidak harus menghadap apa? zat Ka'bah. Kecuali kalau Anda langsung melihat Ka'bah, kata Nabi tadi hadihil kiblah, inilah kiblat, maka harus menghadap apa? Ka'bah. Dalilnya tadi Rasulullah mengatakan hadihi, al kiblah inilah kiblat Ka'bah inilah kiblat tetapi kalau kita jauh pendapat yang benar kiblatnya bukan harus menghadap zat Ka'bah tetapi yang penting arah apa arah Ka'bah makanya kata Allah Subhanahu wa taala fa walli syatral masjidil haram arahkanlah hadaplah syatra ada yang mengatakan arah masjidil haram masjidil haram lebih luas lagi bukan cuma Ka'bah masjidil haram maksudnya kota Mekah tanah suci dalam ayat dalam ayat dikatakan Fa al-Masjidil Haram arahkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram bukan cuma Ka'bah Al-Masjid Al-Haram Al-Masjidil al Haram maksudnya tanah suci tanah suci Ka'bah Allah alam jadi itu yang lebih kuat sehingga kalau antum masuk masjid ada miring-miring dikit ya enggak usah ribut ya ya Kecuali miringnya 90 derajat Ya antum boleh ribut ya. Nah saya bilang ini miring dikit Ini menghadap kuburan Fir'aun Jangan Memang <laughs> itu tahu derajatnya kuburan Fir'aun ya Ini miring kanan dikit Kuburan Abu Jahal Waduh repot Nggak usah gitu-gitulah Islam mudah ya Islam mudah ya Kita sholat Orang dulu coba sholat Nggak ada, nggak ada kompas Nggak ada ano. Nggak ada iphone Nggak ada uh, Samsung ya Samsung apa Samsung Kalau orang Orang-orang sana bilangnya apa Samsung ya. Jadi eh, inilah yang benar bahwasanya kalau tidak tidak kita tidak langsung melihat Ka'bah maka kiblat kita adalah arah Ka'bah ka bukan zat Ka'bahnya. Ka Baik. Kita lanjutkan bab tawajjuh nahwal kiblah. Bab tentang salat menghadap kiblat haitsukan di manapun seorang berada hendaknya dia salat mengarahkan dirinya ke arah kiblat ke arah kiblat Wa Abu Hurairah berkata Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Wasallam berkata kepada orang yang salah solatnya, waktu dia datang salah, kemudian Nabi suruh ulang, solli fa inna kalam tu solli irji' fa salli, fa inna kalam tu solli ulangi, ulangi kembali lagi solat, sebenarnya tadi kau belum solat, dia solat lagi, salah lagi, Nabi bilang, irji' fa salli, fa inna kalam tu solli sana balik, ulang lagi solatmu, bilang, oh sinu gairah hadah, saya tidak bisa mampu, lebih bagus daripada ini, Maka Nabi ajarkan. Kalau kau solat, kata Nabi, istakbil kiblat wa kabir. Hadap dulu ke kiblat, kemudian apa ber? Bertakbir. Jadi orang solat harus menghadap kiblat. Nah, kiblat eh, yang sekarang adalah Ka'bah, arah Ka'bah. Dahulu kiblat di arah Baitul Maqdis. Al Imam Al Bukhari membawakan hadis tentang kisah perubahan kiblat Hadis nomor 399, Al Imam Al Bukhari rahimahullah berkata, "Qala hadatsana Abdullah bin Raja." Qala hadatsana Israil, qala an Abi Ishaq, an Al Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis sittata asyara aw sab'ata asyara syahran." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah setelah berhijrah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis yaitu ke arah utara, ya, ke arah Palestina. Ya, selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Dan Nabi ingin sekali salat untuk menghadap Ka'bah. Fa anzala Allah maka turunlah firman Allah qad nara taqalluba wajhika fi sama Kata Allah kami telah melihat wajahmu yang bolak-balik melihat ke langit. Nabi ingin sesuatu, Nabi lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala sampai turun fawali wajhaka syatral masjidil haram. Falan walliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hmm. Kata Allah Subhanahu wa taala kami telah melihat wajah bolak-balik ke langit ya. Falan walliyannaka kiblatan tardaha kami akan mengarahkan engkau kepada kiblat yang kau ridai fawalli wajhaka syatral masjidil haram maka arahkanlah wajahmu kepada arah Masjidil Haram. Fatawajjaha nahwal Ka'bah maka Nabi pun berubah Tadinya menghadap ke utara kemudian Nabi menghadap selatan. Wa qala sufaha'u minan nas, maka Nabi dikomentari oleh netizen ya. Orang-orang bahlul. Ya. Sufaha orang-orang bodoh ya. Komentar ya. Wahumul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka berkata, Bismillahirrahmanirrahim saya qulu sufaha ya, berkata orang orang bodoh. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang buat dia berpaling? meninggalkan kiblat yang sebelumnya dia menghadapnya itu Baitul Maqdis. Orang Yahudi bangga Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis karena mereka salat menghadap Baitul Maqdis ya, menghadap ke Haikal Sulaiman. Kullillahi al-masyriq wal maghrib. Katakanlah milik Allah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Fasallah ma nabi sallallahu alaihi wasallam rijalun maka beberapa sahabat beberapa orang salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perubahan kiblat sum kharaja ba'da ma sallaa kemudian nabi keluar setelah selesai salat fa marra ala qaumin minal ansari fi salati asr nahwa baitil maqbis ya kemudian nabi melewati ada atau ada seorang melewati kaum ansar yang sedang salat asar ini kejadian salat zuhur. Ternyata waktu mereka lewat salat asar masih ada sebagian kaum Ansar yang salat menghadap Baitul Maqdis. Faqala huwa yashhadu maka orang ini yang lewat berkata aku bersaksi ya annahu sallama ar Rasulullah sallam wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah. Saya tadi sudah salat bersama Nabi dan Nabi berubah Nabi mengubah arah salatnya ke arah Ka'bah. Fatawajjahal qaumu hatta tawajjahu nahwal Ka'bah. Fataharraf al maka mereka sedang solat mereka langsung berpaling merubah arah sampai mereka menuju mengarah Kaabah. Jadi mereka sedang solat asar ditegur dan mereka menghadap ke Ka'bah Jadi hadirin nah antara subhanahu wa ini kejadiannya demikian. Jadi ketika ketika Nabi saw masih di, tinggal di Mekah, Nabi saw tinggal di Mekah, Nabi saw solat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke kemana? Ke Baitul Maqdis ke utara. Jadi Nabi sukanya solat arah sini, ya, agar menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi waktu Nabi solat sudah pindah ke Madinah, Nabi tidak bisa melakukan demikian, ya. Uh, Nabi mohon maaf, Nabi solatnya sebelah sini, ya. mohon maaf Nabi. Iya eh. benar, Nabi sholatnya sini. Ketika Nabi masih di Mekah, Nabi sholatnya ke sini. Ini waktu Nabi di Mekah, Nabi sholatnya menghadap begini. Jadi menghadap Ka'bah sekaligus menghadap apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Tetapi ketika Nabi pindah ke Madinah, itu tidak bisa dilakukan karena Baitul Maqdis arahnya ke utara. Jadi Nabi tidak bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Maka Nabi selama di Madinah, Nabi menghadap ke utara selama beberapa bulan 17 bulan. Dan Nabi SAW, ya senantiasa memandangkan wajahnya ke langit. Di sini saya sebutkan ya. Ibnu Hajar menyebutkan riwayat lain ya. Dari yang diriwayatkan oleh Tobari dan Wagairuhu min Tariq Ali bin Abi Talha an Ibni Abbasin dari jalan ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ma kalau ini dari Al Barak bin Azib yang datang dalam Sahih Bukhari dalam riwayat lain dari ibnu Abbas ibnu Abbas berkata lama hajar Nabi saw ke Madinah wal Yahudu aksaru ahliha tatkala Nabi berhijrah kota Madinah Yahudi adalah penduduk mayoritas kota Madinah yastakbiruna baitul Maqdis mereka salat menghadap baitul Maqdis Amarahullah an yastakbila Baitul Maqdis, maka Allah menyuruh Nabi salat menghadap Baitul Maqdis. Fa farihatil yahud, orang-orang Yahudi senang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat seperti arah mereka ke arah Baitul Maqdis. Fastakbalaha sab'ata asyara syahran. Maka Nabi menghadap Baitul Maqdis 17 bulan. Perhatikan kata Ibn Abbas. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yastaqbila kiblat Ibrahim. Dan Nabi senang untuk menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim itu Ka'bah. Fakana kana yad'u wa yanzuru ila sama. Nabi berdoa dan melihat kemana? Ke langit. Nabi berdoa dan melihat ke ke langit. Perlu diingatkan bahwasanya Allah di mana di di langit. Makanya nih berdoa saya melihat ke ke langit. Saya tadi baru lihat YouTube ya judulnya ya intinya seorang dai yang mengatakan Allah tidak di atas tidak di bawah dan membantah orang yang mengatakan Allah di atas ya intinya kalau anda susah atau repot mintalah kepada Allah sementara dia begini nangis wajahnya kemana? <tuh> ke langit. Jadi semua fitrah manusia kalau berdoa ke mana ke? Ke langit. Karena di situlah Tuhan. Mau mulutnya mengatakan Allah tidak di atas, tapi fitrahnya tetap mengantarkan dia kalau minta ke mana? Ke langit. Dia enggak mungkin ke bawah, dia enggak mungkin ke kanan, dia enggak mungkin ke belakang, enggak. Dia pasti ke arah atas. Nabi SAW alaihi demikian. Nabi waktu ingin kiblat dirubah, Nabi selalu berdoa kata Ibnu Abbas, "Fakana yad'u wa yanzuru ila sama." Nabi berdoa dan Nabi melihat ke arah ke arah langit. Akhirnya turunlah, fanazalat turunlah firman Allah tadi. Kau dan Nara tak kau lu bawa sama. Kami sungguh melihat wajahmu bolak balik lihat ke ke langit. Falan walian nak kiblat tentar Kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang kau sukai. Maka sejak itu Nabi pun solat menghadap ke Ka'bah. Nah khilaf di kalangan para ulama hadis Al bara bin Azib yang sedang kita bahas isyarat bahwasanya kejadian itu tatkala solat zuhur. Kejadian itu tatkala solat zuhur. Namun di masjid manakah itu? Karena setelah sholat asar baru kemudian orang sedang sholat dikasih tahu baru berubah. Sebagian sahabat yang belum dapat kabar. Nah kejadian itu di mana? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Namun di antara yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari menukil dari Ibn Sa'ad ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Masjid Nabawi. Kejadian zuhur di Masjid Nabawi. Ya, Ada yang mengatakan Nabi SAW sedang menziarahi Ummu Bishr bin Bara bin Ma'rur di Bani Salimah. Itu di Bani Salimah di daerah Masjid Qiblatain. Fa sana'at lahu ta'aman, kemudian dia pun bikin makanan buat Nabi SAW kemudian tiba waktu salat zuhur, maka Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis. Baru dua rakaat ternyata turun firman Allah menyuruh untuk merubah kiblat. Maka Nabi pun berputar rakaat ketiga dan keempat Nabi salat menghadap ke selatan. Tadinya menghadap ke utara Betul Maqdis, rakaat ketiga dan keempat Rasulullah SAW merubah menuju ke arah selatan yaitu ke Ka'bah. Maka masjid tersebut Masjid Masjidil Kiblatain. Maka masjid itu sekarang dikenal dengan nama Masjid Al Kiblatain. Ia adalah Masjid Bani Salimah. Orang kalau umrah selalu lewat masjid tersebut ya. Ya, Masjid Kiblatain maksudnya masjid ini pernah mengalami atau terjadi perubahan kiblat di masjid tersebut. Ya, tapi jangan seorang datang situ kemudian dia salat di dua kiblat ya, enggak. Baik. Eh adapun waktu salat asar sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ya bahwasanya e, ada sahabat yang lewat mendapati kaum Ansar masih salat menghadap ke ke Baitul Maqdis, maka ditegur, mereka sedang salat maka mereka pun berubah salat mereka. Ada yang mengatakan sahabat yang lewat tersebut namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Ya, nanti kejadian lagi ada seorang sahabat yang pergi ke ke Kuba. Kuba agak jauh dari Masjid Nabawi. Mereka baru dapat kabar tatkala besoknya salat subuh. Dan mereka sedang sedang salat subuh, mereka sedang salat maka langsung ditegur oleh seorang sahabat sungguhnya kiblat telah berubah, maka mereka sedang salat, mereka langsung rubah tatkala itu. Ini semua menunjukkan bagaimana tertibnya para sahabat Dengar ada kiblat dirubah mereka tidak heboh ya. Waduh yang benar nanti ya, tidak tidak merubah membatalkan sholat. Mereka dengar ada yang mengatakan kiblat dirubah mereka sedang sholat mereka rubah bayangkan ada imamnya ada jamaah laki-laki ada jamaah perempuan heboh atau tidak mestinya mestinya heboh ya. Tetapi ternyata mereka bisa merubah. Bagaimana nanti nggak usah kepo ya. <tuh, <tuh. Pokoknya mereka lanjutkan sholat mereka sampai selesai. Taib. Kita lanjutkan. Hadis nomor 400 Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Muslim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Abdurrahman an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rihlatihi haitsu tawajjahat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas ontanya beliau salat ke arah manapun unta tersebut berjalan unta ya, ini termasuk binatang yang canggih kalau sudah di style ke arah mana dia tahu ya sudah tinggal yang naik di atasnya santai, ontanya jalan sendiri, nggak usah di nggak usah di setir. karena sebagian onta dibuat keranda, perempuan naik di situ sudah tinggal nanti ontanya jalan sendiri, dia tahu arah ke mana jalan dia ya. Maka Nabi SAW alaihi salat terkadang ontanya hadap sini, hadap sana, Nabi salat terus nggak ada masalah. Kiblatnya berubah-ubah. Ini dalil bahwasanya orang kalau sedang bersafar dan dia salat sunnah maka bebas menghadap ke mana saja karena ini keringanan karena salat sunnah Memang dibangun di atas keringanan. Makanya boleh sholat sunnah dalam kondisi duduk. Sejak awal tidak ada masalah. Meskipun antum tidak capek. Meskipun antum masih muda. Boleh sholat sunnah lah dalam kondisi apa? Duduk. Di antara keringanan. Kalau sedang bersafar. Bukan sholat sunnah tidak bersafar. Sedang bersafar. Maka boleh antum sholat sunnah. Kemanapun arah antum tidak ada masalah. ya, Tidak ada masalah. Kemudian. faida arad al-faridah. jika Nabi ingin sholat wajib. Nazala fastaqbalal kibla. Maka Nabi turun baru Nabi menghadap kiblat. Kalau Nabi mau sholat fardu baru Nabi turun Nabi menghadap kiblat. Jadi kalau antum misalnya sholat jalan dari Jakarta menuju Jogja atau Jakarta menuju Bandung, antum pingin sholat duha sholat aja nggak ada masalah. Menghadap mana saja nggak ada masalah. Apakah harus pertama menghadap kiblat? Yang benar tidak harus. Sejak awal tidak menghadap kiblat tidak masalah. Selama itu sholat apa? Sunnah dan antum dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar. Saya kalau ingatin saya harus ingat waktu saya di Mekah pernah ada dakwah kita isi pengajian setelah sholat subuh. Jadi kita harus berangkat sebelum subuh. Yang jemput saya seorang syekh. Ya. Dia jemput, dia naik mobil, kemudian saya tunggu di luar, dia bel. Nap, nap. Saya turun, ternyata dia lagi sholat dalam mobil. Akbar. Saya sudah naik, dia jalan. Sambil sholat. Dia. <laughs> ini gimana? Nan? Pas lampu merah, Allahu akbar. Waduh. Bahaya juga ini. <laughs> sambil nyetir, bukan onta-onta jalan sendiri kan? Dia sambil nyetir dia apa? Dan apa namanya medannya bukan satu arah kanan ke kiri belok masuk ini ya saya bilang ya itu fikihnya dia ya sudah lah. yang penting jangan nabrak aja ya tapi hukumnya nggak apa, apa hukumnya nggak apa kalau antum musafir antum sholat sambil naik mobil nggak ada masalah kalau antum sujud ya agak rukuk sedikit agak tunduk sedikit ruku, uh, sujud lebih pendek daripada apa rukuk nggak ada masalah sholat sambil kondisi demikian. Adapun salat fardu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Kemudian hadis berikutnya Al Imam Al-Khari berkata, qala hadatsana Utsman qala hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Al-Qamah qala qala Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu salat qala Ibrahim la adri zada au naqasa saya tidak tahu apakah Nabi nambah rakaat atau mengurangi rakaat ya. Ada yang mengatakan Nabi menambah satu rakaat salatnya lima rakaat falam masallama ya nabi lupa nabi salat nambah atau kurang falam masallama qila lahu tatkala nabi salam dikatakan kepada nabi ya rasulullah ahada fi salati syai'un apakah terjadi sesuatu dalam salat qala wa madzak ada apa kata nabi qalu sallaita kadza wa kadza engkau salat begini begini yaitu kurang atau tambah fasana rijlaihi wastaqbala alqiblah zahirnya nabi tambah ya karena nabi tidak melanjutkan salatnya berarti ada kelebihan yang ada kelebihan. Jadi Nabi solatnya nambah. Kemudian Rasulullah SAW pun melipat kedua kakinya menghadap kiblat. wa ada saja data ini semua Kemudian Nabi sujud dua rakaat, dua kali sujud. Kemudian Nabi salam. Sujud apa itu namanya? Sujud sahwi. Fala maakbala alai Nabi wajhi. Tatkala salah saya sujud sahwi, Nabi membalikkan wajahnya ke arah kami. Nabi berkata, Inna hu lau hada sahfi salati shayun lana baktu Kalau terjadi sesuatu dalam solat, tentu aku akan kabarkan la nabatukum bih tentu aku akan kabarkan kepada kalian tentang kejadian tersebut walakin inna ma ana basyarun mithlukum akan tapi aku hanyalah manusia seperti kalian ansa kamatan saun aku lupa sebagaimana kalian lupa fa idza nasitu fadhakkiruni kalau aku lupa ingatkanlah aku wa idza syakka ahadukum fi salatihi jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya falyataharra sawab maka hendaknya dia berusaha mencari mana yang lebih tepat wal yutfal yutimma alaihi kemudian dia sempurnakan salatnya summa liyusallim kemudian dia salam, juru saja sajidatain, kemudian dia sujud dua kali. Ini nanti masalah sujud sahwi, insya insyaAllah ada pembahasannya, kapan sujud sebelum salam, kapan sujud setelah setelah salam. Ya. Tapi kalau antum mau tahu, antum tinggal download aplikasi bekal sholat, insyaAllah di situ ada. ya. Jangan lupa insyaAllah hari Ahad, bagi yang tidak berhalangan, ikut kajian di e, Sisi Ngamanggaraja di Al-Azhar ya Kita launching aplikasi bekal salat. Taib. Kita lanjutkan bab berikutnya bab majaa qiblah. Bab tentang kiblat. Wa man la yaral i'adata ala man saha fa Dan pendapat orang yang memandang tidak perlu mengulangi salat bagi orang yang lupa sehingga padahal dia salat ke selain kiblat. Ada orang lupa dia salat tidak menghadap kiblat. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Bukhari, ada ulama berpendapat kalau ternyata itu dia lupa maka tidak mengapa sah karena dia tidak tahu dia lupa waqad sallama Nabi sallallahu alaihi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat cuma dua rakaat kemudian beliau salam wa akbala 'ala nabi biwajih. nabi balik membelakangi Ka'bah membelakangi kiblat menghadap manusia kemudian dikasih tahu summa atama karena kebiasaan nabi sallallahu alaihi setelah salat menghadap apa jamaah sunnah imam kalau selesai salat menghadap apa jamaah kemudian Nabi menyempurnakan sisa dua rakaatnya lagi dan Nabi salat Nabi sujud sahwi. Ini kata Imam Bukhari dalilnya bahwasanya Nabi SAW dua rakaatnya menghadap Ka'bah. Setelah itu Nabi balik menghadap makmum. Setelah itu baru balik lagi menghadap. Jadi sempat Nabi tidak menghadap Ka'bah padahal karena kenapa? Karena dalam kondisi lupa. Tetapi pendalilan Imam Bukhari ini dikritiki atau kurang pas ya. Menurut sebagian ulama dan menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala karena posisi Nabi bukan dalam kondisi lupa dan solat Nabi anggap solatnya sudah selesai, maka dia pun menghadap Ka'bah. Waktu Nabi menghadap Ka'bah, Nabi sedang solat menghadap waktu Nabi menghadap jamaah membelakangi Ka'bah. Nabi sedang solat atau sudah selesai? Sudah selesai menurut menurut keyakinan Nabi. Ya. Ya. Baru kemudian beliau menghadap lagi Ka'bah, sementara pendirian Imam Bukhari, orang yang dalam kondisi solat menghadap selain Ka'bah, namun kondisi lupa maka dikatakan penilaiannya kurang pas wallahu alam bisawab Kemudian Imam Bukhari membawakan hadisnya qala hadatsana Amr bin Aun qala hadatsana Husaim an Humaid an Anas qala qala Umar wa faqtu rabbi fi thalathin aku menyepakati robku dalam tiga perkara Fakultu ya Rasulullah lau takhazna min maqami Ibrahim wa sallallahu. Aku berkata ya Rasulullah bagaimana kalau kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat untuk salat? Fa nazalat wa takhidhu min maqami Ibrahim wa shala. Maka turunlah ayat jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat sesuai dengan idenya Umar. Wa ayatul hijab. Aku juga pernah sepakat dengan Rabbku tentang ayatul hijab. Fakultu aku berkata ya Rasulullah lau amma lau amartani sa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barr wal fajir. Ya Rasulullah seandainya kau suruh istri-istrimu berhijab Sungguhnya yang ngobrol sama mereka terkadang ada orang baik, terkadang orang ada orang fajir, orang yang buruk. Fanazilat ayatul hijab, maka Allah setuju dengan ide Umar, Allah turunkan ayat tentang wajibnya berhijab. Wajtama anisaun nabi sallallahu alaihi fil ghairati alaihi. fakultulahunna. Pernah istri-istri Nabi berkumpul karena cemburu kepada Nabi, bikin masalah dengan Nabi. Fakul Aku berkata kepada istri-istri Nabi, asal robbuhu intallah kau azwajan khairamin Bisa jadi kalau Nabi menceraikan kalian, Allah akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Fana zat hadil ayat. Ternyata turun ayat sesuai dengan perkataan siapa? Umar. Tiga kali. Kala ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya bin Ayub kala hadatsin Humayd kala samitu Anasan bihadza. Baik, azan dulu baru kita lanjutkan. Tayyib hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya uh, menjelaskan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, "Aku menyepakati robku pada tiga perkara ya." Ini adalah adab dari Umar bin Khattab. Padahal kondisinya Umar ide Allah sepakati. Yang sepakati Allah atau Umar? Allah yang sepakati apa? Umar. Yang mengucapin dulu Allah atau Umar dulu? Umar dulu baru kemudian idenya Umar Allah sepakati. Tapi Umar beradab, Umar mengatakan aku sepakat dengan Robku. Ya. ya. Ini adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para menjelaskan bukan cuma tiga posisi ini di mana Umar disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sebagian lama, seperti Ibnul Mulakin menyebut ada sebelas kondisi. Ya. Kemudian juga Ibn Hajar menyebutkan sampai ada lima belas. ya, belas kondisi ya. di antaranya tiga ini di antaranya Umar waktu melarang Nabi untuk salat orang-orang munafik di antara juga masalah Usara Al-Badr, tawanan perang Badar, Allah juga setuju kepada Umar, tidak setuju dengan idenya Nabi SAW dan Abu Bakar dan ada sekitar 8 ada yang mengatakan 11 ada yang mengatakan 15. Intinya ini Umar menunjukkan Umar sangat mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan laqad kana mimman kana qablakum rijalun ya uh, wa iyakun min ummati lakana Umar. dahulu umat-umat terdahulu ada orang-orang yang muhaddatsin mulhamun diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dari umatku yang seperti itu maka dia adalah Umar. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi e wasallam, "Kalau kan nabiyyu ba'di Umar." Kalau ada nabi setelahku maka dialah Umar. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a al-haq ala lisani Umar, yantiqu bihi." Allah meletakkan kebenaran kepada lisannya Umar dan dia berbicara dengan kebenaran tersebut. Jadi Umar ya, disetujui oleh Allah dalam banyak perkara. Tapi Umar tidak sombong tuh. Caya, Allah saja setuju sama saya. <laughs> Kita baru ustadz, ustadz saja sama saya sama kok, udah pedenya luar biasa. Ini ya Umar, Allah setuju dengan dia, dia tidak pun tidak sombong waktu mau meninggal dunia. Orang puji, kata Umar, kafafan. Lali, la alaiya. sudah, jangan terlalu puji-puji saya. Saya ingin bertemu dengan Allah, yang penting kosong-kosong ya. Saya tidak ingin disiksa, dan saya juga tidak berharap. Artinya tidak yakin saya bisa uh, mendapat kelebihan, kafafan, yaitu impas. Artinya karena untuk beliau dengan kelebihan beliau yang begitu banyak, beliau tidak pede, ya. Beliau yang penting saya impas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. E, meskipun Umar demikian, namun beliau juga bukan seorang yang maksum, beliau bisa salah ya dalam beberapa hal, bahkan beliau salah dalam beberapa hal. Misalnya dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, Abu Bakar yang benar, Umar yang salah. Ketika memerangi orang-orang e, yang murtad tidak mau bayar zakat, Abu Bakar yang benar, Umar yang Salah ya. ya, dalam beberapa masalah Umar juga keliru yang benar Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini sering saya sampaikan bahwasanya seorang wali Allah tidak harus maksum, yang maksum cuma siapa? Nabi s.a.w alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini intinya tentang ide menjadikan makam Ibrahim sebagai uh, tempat ibadah adalah ide Umar. Tapi hadis terakhir kita bawakan pada kesempatan kali ini, atau masih ada dua hadis, sabar ya. Sabar atau tidak? Sabar ya. Imam bukhari berkata, "Qala haditsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar qala bainan nasu bi Quba'in fi shalatil subhi tatkala orang-orang sedang salat subuh idja'atuhum atin idja'ahum atin enggak tiba-tiba ada seorang datang berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul Qur'an." Sungguh Rasulullah sallallahu telah diturunkan kemarin Al-Qur'an wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah fastaqbaluha." Maka Nabi diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, ka fastaqbaluha, maka mereka pun segera menghadap Ka'bah, wa kanat wujum ila Syam, fastajaru ila Ka'bah. Yang tadinya mereka menghadap negeri Syam ke arah Baitul Maqdis, maka mereka pun rubah menghadap Ka'bah padahal mereka sedang salat. Ini dalil bahwasanya kalau ada perkara orang sedang salat kita boleh ngomong sama dia. Eh, kiri sedikit. Misalnya kau kurang ke Ka'bah itu. Kiblat kiri sedikit. Boleh kasih tahu dia ya? Enggak ada masalah, ya. Eh. Mobil belum dikunci, wah <laughs> repot. Jadi kalau ada keperluan mendesak kita boleh ngomong sama uh, orang tersebut ya. Maka orang orang sholat kita boleh salam assalamualaikum dan dia jawab dengan tangan. Kalau dia jawab waalaikumsalam batal ya. ya, ya tidak boleh dia ngobrol. Sebagaimana kisah yang lalu juga Aisyah sedang sholat gerhana, Asma tanya ada apa dia sedang sholat gerhana. Taib uh, hadis terakhir ya. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله يعني ابن 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 مسعود كان مريدنا القمة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقالوا أزيد في الصلاة ما يا رسول الله بروبا memang صلاة الظهر sekarang jadi Nabi, Ada apa? صلىت خمسا mengatakan Fasana saja wa sajada, sajada Maka Nabi pun melipat kakinya dan Nabi sujud dua kali, itu sujud sahwi. di antara faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan bab ini bahwasanya menghadap kiblat adalah syarat salat. Barang siapa yang salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak tidak sah. Dikecualikan tiga orang yang boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama yang dia tidak mampu, ya, misalnya dia terbelenggu atau dia tidak bisa, ya, atau dia terikat ya atau di dalam kondisi sakit tidak bisa menghadap kiblat maka Allah berfirman fattaqullaha bertakwalah semampumu enggak ada masalah. Yang kedua salatul khauf, seorang sedang salat tiba-tiba diserang, kata Allah faain khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi takut maka salat dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan enggak ada masalah. Ini mesti takut enggak bisa berhenti menghadap kiblat sudah lagi diserang lagi ini dia terus melanjutkan salatnya bahkan tidak mesti ruku dan sujud enggak ada masalah. Dia buyar sambil dia terus niatkan berperang misalnya dalam kondisi salat meskipun tanpa rukuk meskipun tanpa sujud apalagi menghadap kiblat tidak harus. Yang ketiga boleh tidak menghadap kiblat kalau apa? Salat sunnah ketika sedang apa? Safar ya. Salat sunnah ketika sedang safar. Baik. Kita lanjutkan tanya jawab. Ini ada pertanyaan tentang janais Ustaz, apakah kain jenazah untuk mayat boleh dari sumbangan masyarakat? Apa harus dari harta mayat? Karena, karena banyak pendapat dalam hal tersebut. Dan haruskah kami dari penyelenggara, penyelenggara pelayanan jenazah harus menanyakan kemampuan keluarga si mayat tentang kemampuan mereka memberikan, memberikan membeli kain kafan untuk keluarga yang meninggal? Dan mohon nasihat untuk motivasi, memotivasi kami bagi para relawan dan semua jemaah tentang keutamaan bantuan pelayanan jenazah ini. DKM Masjid Astra. Ini, ini pertanyaan khusus ya. Jadi, Uh, dalam aturan pembagian harta, ya kalau seorang mayat meninggal dunia, seorang meninggal dunia, maka tidak boleh diambil hartanya untuk dibagi kepada ahli waris. Ada kewajiban-kewajiban harus ditunaikan sebelum pembagian ahli waris. Di antaranya harus diambil hartanya untuk muknatu tajihis, untuk pembiayaan jenazahnya harus diambil dari situ. Jangan langsung dibagi waris, ya. ya karena sebagian orang, sebagian tempat meninggal biayanya mahal. Contohnya saudara-saudara kita yang tinggal di Australia. Mereka kalau meninggal harus beli tanah untuk meninggal 8.000 dolar. 8.000 dolar. Kemudian biaya uh, itu sekitar 1.500 dolar. Jadi mereka harus punya duit 9.500 dolar. Sehingga mereka mengadakan arisan-arisan jenazah. Dan ini benar ya. Ini arisan jenazah yaitu persiapan untuk mati ya. Ya, seperti itu maka tidak boleh kalau dia meninggal kemudian uangnya diambil langsung bagi waris tidak boleh harus dipotong untuk apa? Untuk mu'natu tajihis. Kemudian ya, belum boleh dibagi lagi masih lihat lagi apakah dia punya hutang? Ya maka punya hutang sebesar hutang lagi. kalau sudah habis setelah bayar hutang sudah berarti nggak ada harta waris. Ini makanya dalam buku-buku wiki disebut bahwasanya uh, penyelenggaraan jenazah diambil daripada harta yang wajib diambil dari Harta mayat bukan wajib diambil dari orang lain, bukan wajib diambil orang orang lain. Tetapi kalau ada yang ingin membantu, ya nggak ada masalah. ini tidak ada khilaf dalam masalah ini ya. Ya sudah membantu bayarkan utangnya boleh atau tidak? Boleh. Membantu kasih hadiah sama ahli warisnya boleh atau tidak? Ini bukan harta waris, tapi saya hadiahkan buat Boleh atau tidak? Boleh. Membantu menjalankan jenazah gratisan boleh atau tidak? Boleh. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang susah. Ya, sebagian orang tatkala meninggal dalam kondisi susah. Ya, dia harus cari kain kafan, kemudian cari di mana lagi sedih, bingung-bingung cari kain kafan, ukurannya mungkin dia enggak ngerti dan banyak yang tidak persiapan. Banyak yang tidak persiapan. Kemudian nanti sebagian orang tatkala mau me memandikan minta duit ya. Mungkin secara fikih mungkin boleh. Ya. tetapi dia sedang kesulitan, kemudian berapa ini kita akan ini jalan ke semuanya semuanya gini. Terus sebagian orang mereka tidak mau salat kecuali dikasih amplop. Ini tuh saya dilaporin banyak ya. Kalau tidak dikasih amplop dia tidak sholat. Tunggu di sholat ditungguin, nggak pulang-pulang dikasih apa? Amplop. Subhanallah. Biaya lagi berapa? Keluar. Um. Setelah itu tahlilan lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari empat puluh, hari seratus, hari seribu. Itu duit juga nggak? Duit ya. Biaya makannya, biaya ustadznya dan yang lainnya. Mau dikuburkan? Terkadang ada uh, ada tender di situ. Berapa? Ini mau dikuburkan? Mau paket baca Quran 30 juz atau berapa juz? Subhanallah. Masuk kuburan bayar lagi terkadang harus pajak ya sebagian tempat dipajakin ya. Ya, kalau tidak dipajakin nanti ditumpuk ya sampai saya pernah dengar cerita seorang ustaz dia bilang ustaz ini kejadian nyata. Jadi ada seorang ibu ditagih sama orang, Bu itu pajak kuburan suami tolong dibayar. Ah, enggak usah, kita aja yang masih hidup diurus susah ngurusin dia sudah mati sudah biar mati aja. Ya. Nanti kita tumpuk Bu, ya udah tumpuk aja enggak ada masalah yang masih hidup aja susah diurusin. Bu, nanti kita tumpuk dengan uh, nyonya siapa gitu. Oh, jangan, jangan katanya sudah. Saya nggak mau ditumpuk sama perempuan lain, saya yang bayar. <laughs> Jadi maksud saya. <laughs> Jadi maksud saya, biaya banyak ya untuk ini untuk anung ini. ini. Dan ada kan alhamdulillah di Astra di mana-mana Masya Allah Tuhan ikhwan sunnah yang mereka kumpulkan biaya untuk membantu orang. Ini orang terkena musibah, gitu bantu orang musibah dapat pahala atau tidak? Dapat pahala bagi musibah meninggal. Nabi dulu mengatakan isna wa li Ali Ja'far fa innahu fa innahum qad atahum ma yashghiluhum buatlah makanan buat keluarga Ja'far karena mereka sedang sedih. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Nah, kita bantu-bantu dengan bayangkan orang sedang susah, bingung apa yang dia lakukan, mau hubungi siapa, tahu-tahu antum -tahu datang, antum kafankan, antum mandikan dan Allah mengatakan Meskipun yang dibantu mayat orang kaya enggak ada masalah. Kalau kita belikan kain kafan ini orang miskin berarti sedekah. Kalau dia orang kaya ya hadiah enggak ada masalah. Karena masalah kita beri hadiah kepada ahli warisnya untuk mengkafankan bapaknya, untuk mengkafankan keluarga yang meninggal, enggak ada masalah. Jadi masalah membantu kain kafan untuk untuk ahli untuk orang meninggal itu bagus ya, karena kita membantu ahli waris, paham? Kita membantu ahli ahli waris yang harus menangani itu semua dan itu itu perkara yang bagus apalagi kalau miskin maka wajib hukumnya tapi kalau dia mampu ya mustahab dianjurkan kecuali keluarganya yang mengatakan oh kami tidak mau kami punya sendiri ya nggak ada masalah ya silahkan alhamdulillah kita cuma bantu penyelenggaraannya oh kami punya duit kami ingin ya sudah apa apa ya. tapi kalau kita lihat keluarga itu miskin keluarga susah ya udah nggak usah tanya-tanya langsung aja ya langsung aja ya, susah saya kemarin aja sama kawan pergi ke kawan yang meninggal dunia kawan tersebut bukan orang miskin dia kaya teman datang kawan nggak keluarnya nggak ada yang protes malah senang Ya Gak ini kafan dari kami gak ada teman datang bawa kafan meskipun orang kaya diurusin selesai alhamdulillah sholatin kuburin ya. ya karena namanya kita bantu mereka senang jadi nggak ada masalah hal-hal begini nggak usah diperdebatkan ya kalau debat yang keren-keren sedikit lah Ustadz bagaimana bila menggauli istri sebelum tawaf? ketika baru datang ke hotel Mekah sudah ambil niat mikot umroh sebelum datang ke hotel. Ya nggak boleh lah, ini langsung batal umroh umrohnya. Sudah berjalan dari Madinah sampai hotel hubungi berhubungan istri dulu ya. Ini batal umrohnya, buyar ya, buyar. Bagaimana solat di belakang imam mukim ketika sedang safar dan mengkosor solat kita? Uh, kalau imam mukim maka kita ikut imam. Kalau dia uh, Misalnya kita dapat dia rakaat ketiga, kita sholat asar misalnya. Dia kita masbuk, kita dapat dia rakaat ketiga, kemudian dia salam, kita harus lanjutkan lagi rakaat ketiga dan empat. Karena status makmum mengikuti apa? Imam ya. Tapi demikian saja kajian kita. Mohon maaf. saya jawab. Tanyakan kepada ustaz yang lain. Subhanakallah bihamdi. Kasyadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.